Dan yang selanjutnya masih terkait dengan nazar. Ketika kita sudah niat untuk bernazar puasa seminggu berturut-turut, tapi kita lupa dan tidak dilaksanakan, seperti apa hukumnya? Apakah boleh dilakukan pada bulan-bulan yang lain? Iya, jadi kalau meleset harusnya kita bilang, ya Allah, pokoknya kalau saya lulus nih ya, saya langsung puasa seminggu deh. Ternyata udah lulus, belum puasa-puasa juga, gitu kan meleset tuh. Apakah hutangnya jadi angus? Kan enggak. Ya berarti tetap utang, tinggal dibayar waktunya kapan. Itu menjadi beban untuk dia dalam rangka melunaskan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.